halal di mana tidak ada pernahan kecuali dia. Siapa itu bu? Wabar dulur dan seorang laki-laki. Walbuhu wa'alakun bil masjid, hatinya selalu terpaut di dalam masjid. Kalau udah keluar dari masjid acara terawihan, ya kan? Secepatnya wayang wudu mulai, secepatnya ingin balik lagi ke masjid. Ini orang yang semakin ini besok dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana mata malik cuma satu hasta. Satu hasta kalau imam syafi'i dalam ilmu fikih cuma segini. Tadi Imam Syafi'i bikin satu hasta dari ujung sini sampai sini. Berarti matahari pendek banget pohon sini, ya kan? Panasnya luar biasa. Makanya Allah bilang la yamutu fiha wa la yahya, hidup kagak mati kagak, hidup kagak mati kagak, saking ya kan sakitnya itu belum yang keluar dari anggota tubuhnya sampai banjir sampai ya tenggelam dengan air keringatnya. Kenapa? Karena amal ibadahnya. Tapi jamaah nurul hidayah karena cinta dengan masjid senang dia akan selamat nanti. Amin ya Rabbal. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Innama ya'muru masajidallah hanya saja orang yang mau mentakdirkan, mau meramaikan, mau mentakdirkan masjid. Man amana masjid itu orang amanah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mentakdirkan masjid di antaranya apa? Di antaranya sholat jamaah lima waktu, dzuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mentakdirkan apa lagi bu? Di antaranya melaksanakan sholat jamaah tarawih. Apalagi ngadain bukber buka puasa sama. Apalagi kita masjid tilawah Al-Qur'an banyak membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Apalagi kalau sekalian mentakdirkan otaknya berjalan cengkang cengkung cengkang cengkung 5.000, 10.000, 20.000 dihitung tadi ya juta. Untuk apa? Untuk mentakdirkan masjid. Allah ya. Masya Allah. Itu pas kabar dah. Baik, kayak gerbang atau kedua kali nih pada saat ini ketiga ya. Yang kedua kali sih ya. Saya yang kedua kali di situ. Putar pak. Waduh. Sampai saya bensin saya habis. Sampai tiga kali putar bensin. Judul saya begini. Apa yang enak ya? Semua apa yang enak pak? Yang enak ya pak? Ayo serap aja ya serap. Sekalian. Ada lima golongan yang akan dijebloskan ke api neraka jahanam. Wah, seru. Saya ambil dalam kitab At-Tarhib wa Tarhib. Katakan di Nabi, "Idza kana yaumul qiyamah," apabila besok datangnya hari kiamat. Kapan itu kiamat? Kanjeng Nabi pernah ditanya, "Bu, ya Rasulullah, apa saat?" Ya, tidak boleh. Maka syaah kapan itu datangnya hari kiamat? Nabi jawab faqala an-nabi wallahu a'lam. Nabi menjawab
wallahu Nabi yang dijamin surganya, Nabi yang tidak punya dosa, Nabi yang perkataannya selalu benar, Tuhan sekalian. Di saat ditanya tentang kiamat, jawabannya wallahu a'lam, Gusti Allah yang mengetahui. Ini pendeta Paul. Pendeta Paul bilang kiamat datangnya tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 jam 9 menit, jam 9 detik. Jangan kita Paul. Sampai hari ini belum kiamat. Paul. Nabi aja Allah Taala. Ada lagi ramal. Tes. Mama Loren juga begitu meramalkan bahwa kiamat tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 jam 12 22 menit 22 detik. Mama Lorennya mati, kiamat belum datang. Dia takut sama kiamat, makanya mati belum datang. Tapi ciri-cirinya kiamat itu jatuhnya hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena dunia dan langit ini, langit dan dunia ini diciptakan oleh Gusti Allah hari Jumat. Besok kiamat hari Jumat. Maret Tuban, ya, udah lupa. Jakarta terasa, bosan juga. Pasuruan udah. Kapan itu kiamat? Ida tilatil ardu zirjalah. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Tuh, kita zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi sudah digoncangkan juga. Wah, para mitubar Pak Borsi itu ya, dalam kamar ini secara sensor Pak sekalian udah hancur-hancuran bagaimana ya Allah. Qala ya sayyidun min jahannama ismuhu Quraisy. Keluarlah sesuatu itu dari api neraka jahannam, ismuhu Quraisy, namanya Al Quraisy. Begitu kiamat datang, keluar itu akan dinakan namanya Al Quraisy. Dia diciptakan bahan bakunya dari api neraka, keluarnya dari api neraka, sing digoleki calon-calon, sing dilebokna ke neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Mal Quraisy, apa yang dikatakan Al Quraisy? Pakolan Nabi jawab Nabi itu, ya, waladul akram, dia adalah anak koro cengking. Si mentun tekor rokok itu jadi anaknya koro cengking. Keluarnya dari api neraka, bahannya dari api neraka jahanam, yang dicari calon-calon neraka jahanam. Ini terusin ini. Gua terusin kan? Oh terusin, saya tutup, saya pulang. Ya. Katanya kan, gak usah tegak-tegak. Nah. Tuluhu bainas samaa'i wal ardh. Itu anak kalau jengking, gua selain panjangnya antara langit dan bumi. Masya Allah. Anak. Wa'ardu lebarnya bainal masyriq wal maghrib, dari ujung kulon sampai ujung wetan. Itu baru anaknya kalau jengking, Bu, belum mbae kalau jengking. Mbae kalau jengking sapa, Pak Sabar? Luar biasa. Menurut riwayat, Bu, menurut riwayat, ya kan? Itu anak kalau jengking, opak matanya enggak ada, Pak Haji. Opak matanya enggak ada, dua-duanya. Sekarang orang jangan kan melotot, enggak melotot aja, opak matanya enggak ada gimana gitu. Mulutnya, giginya, kalau orang Bekasi bilang giginya, kan dari orang Jawa kan, jauh. Antara gigi dengan gigi, kutu dengan kutu itu, ya, apa namanya? Saking bencinya, kalau ketemu saking bencinya, matanya melotot, giginya kecil, bosan.
Begitu keluar sedang mencari sesuatu yang lima orang ini ketemu malaikat Jibril. Bapak Jibril bertanya malaikat Jibril, "Ya Quraisy, wahai anak ekor cengking, ila aina anta? Balik tiga pundi jenengan?" Ini anak kali cengkingnya dari Jawa Tengah. Anak tangdi sampean, mau kemana sampean? Jangan. Wali mantan kemudian sopo sih sampean boleh. Mau kemana kamu? Dan apa yang kamu cari? Om satu nafarin. Anak ekor jengking itu ngomongmu, jangan jawab. Om satu nafarin. Ada lima golongan yang saya akan cari. Jika ketemu, aku cekik, aku habis, aku siksa dengan tanpa kasih sayang. Usir di api neraka jahanam. Kok bisa kenapa? Oh, sakit enggak? Ijin. Lah kalau begitu siapa-siapa, wahai Quraisy? Anak kalau cekik, kata Jibril. Setunggalenipun pun tarikus sholat. Ya, yang nomor satu setunggal ini pun nomor si jini tarikus sholat, orang yang seneng ninggalin peneka blimbing kue lonyo-lonyo peneka wai tangkuk pasu dodot tira ningang ning nung ning nang ning jeneng nang ning nung ning nang ning ngerti Pak? Ibu ngerti Bu? Kalau gak ngerti kurang aja udah penek blimbing kue naik ke pohon blimbing sampean lonyo-lonyo penek wae sekalipun linting berupaya supaya sampai naik tergok roleh gotot tiro agar supaya dada kita hati kita tentram adem ayem ningkaneng nung ning nang ning dung 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 ning nang ning dung ning nang ning dung. Blimbing bukan anggur, bukan apel, bukan jeruk atau buah-buahan lainnya. Kok blimbing? Filsafatnya blimbing itu unik dikiris akan berbentuk bintang. Bintang punya lima sudut. Artinya apa? Jenengan kalau ingin harkat martabat derajatnya yang tinggi bintang di mata Allah, di mata manusia, kau bagaikan bintang pun jauh di sana. Tapi jangan lupa apa lima sudut itu kerjakan. Apa itu lima sudut? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur di perjalanan, asar kerepotan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh. Gue bodoh ke elek ireng ya, cerewet badannya lembut duduk nubrak berdiri ke botol koringun sebayang kagak sholat kagak ya kan sombong lagi melak makanya banyak lagi punya istri kayak gini bawa kemarin dulu pindah menukar tambah. Di sana, ya kan? Istri yang di sana, bukannya terus di sana, di sini. Emang ada belajar dari sini. Karena apa ibu bapak sekalian tarik ke sholat tapi jemput ke rokok? Karena yang pertama kali besok kita berbulan kuburan itu sih pertama yang ditakon itu bukan apa-apa tentang sholat. Nek sholatnya bener, insya Allah kerjaan bener.
Ya betul. Ya betul. Kanjeng Nabi pun dawuh, awal mayu asalu bihil abdi ya mati ya sholat. Yang pertama besok ditanya itu sholat. Makanya Bu Hanis kan ya, keluarga kita, anggota keluarga kita, satu orang dan sholat, 70 laki akan turun di rumah. Anak kita buat sekalian, cukup gak bangun, kita gak bangun deh, 70 laki turun di rumah kita. Entah apa dua orang. Kalau kompor ngeduk, ya kan? Ya, gerpam, mampet, bukan sekalian, ada-ada. Maka sholat itu penting. Karena sholat apa? Orang sholat itu gak bakal jatuh marah. Orang sholat itu bakal saya mau subir. Ya. Karena apa bu sekalian? 8 jalur dia punya. 8 jalur dia miliki nanti. Apa? Ya, itu tadi kenongan. Neng neng nong neng tang neng dung dung neng neng tang neng nong neng tang. Wajurni, wafani, wazuni, wadini, wafini, wafuani, neng 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 neng, dung neng neng neng, dung neng neng neng, dung neng neng. Di dunia maupun di akhirat berdiri. Wapani ya mengangkat tahankan matahat derajat kami di matamu dan di mata makhluk-makhlukmu. Wasuni berikanlah rezeki kepada kami ya Allah. Rezeki yang bagaimana wah ini yang mendapatkan petunjuk kepada kami karena ada rezeki yang tidak mendapatkan petunjuk. Duit banyak bukan buat sholat, bukan buat takjil, bukan buat sarana Ramadan, tapi duitnya banyak bukan buat kemaksiatan. Pergi ke Surabaya bukan ke senang ampe, ke doli. Lu kok tahu semuanya nih? Ini kok curiga lu kok ini? Lu anak Surabaya, orang mampir langsung senang ampe, mampir senang doli. Nah iya, ke Yogyakarta bukannya buat sekalian sudah kesembuhan. Malah dia mampir ke Malioboro, Idul Fitri, ada Tuhan yang sekalian jalan kereta, itu dikit apa sahaja. Loh ya saya belajar dari zaman dulu Hidayah, Ustaz-Ustaz Polo, mungkin tak. Malaman. Kemalam bukannya buat sekalian, ya ziarah kok, Abu Lubang Kaki, malah ke Blimbing. Lu mau naik Jakarta ke Mangga Dua, terus sekalian lantai tiga blok si pojok. Itu rezekinya buat itu. Atau bukan buat yang di piatu, belinya apa minuman-minuman keras, bir, whisky, Fenty, Amo, Martini, Johnny Walker, Vodka, Benson, Kasih, Berkau, Sabu, Inek, Topi Mirling, terus sekalian. Daripada buat itu mendingan beli bedak buat istri kita, gitu ya. Ultima 1, Ultima 2, wadah paling kecil. Kalau nenek-nenek pipa 5. Nenek-nenek kulitnya lebih kecil, pakai Ultima 1 lah. Pakai pipa 5 aja. Ukuran pipa enggak ada yang pakai kapur dong, wis. Tarik Ustaz, jangan ditinggal. Tapi orang ini mali mau zakat. Orang yang gak mau bayar zakat. Nah, jadi ya. Pakai ini ya.
Zakat itu yang abdul bagaimana? Kita ini orang Jawa Tengah, kita ini orang Jawa Timur, kita ini orang Kalimantan, kita orang Sulawesi. Sekarang ada di PUP. Maka yang paling abdul zakat yang 3,5% itu di sini. Ojo minggu onak kampung. Kenapa? Karena pendidiknya setiap harinya kita kegiatannya di sini, boleh di sini, turun di sini, kawin anak di sini. Jemaah, ya, besok jenengan, ya kan? Kalau mau pulang, boyong bayar zakat dulu 3,5%. Berapa kali pulang? Kalau basis itu 4. Berarti 45 ya, 67,5 ya kan. Coba lempongin aja 50 ya, ibu ya. Lalu itu zakat. Orang yang gak bayar zakat, oh macam-macam zakat. Mana buktinya? Kanjeng Nabi pada waktu Isra dan Mi'raj diajak hilir-hilir, diajak tur, ya, touring bukan ke surga, ke neraka. Begitu di neraka dilihat tuh ada seseorang tuh yang diteriskan bolak-balik bolak-balik, oh panasnya luar biasa sampai tulangnya itu tampak jelas habis tumbuh lagi, teriskan lagi, teriskan lagi, teriskan lagi. Kanjeng Nabi nanya, ya Jibril, ya lalu itu siapa? Ya umatmu Muhammad. Kok umatku ada begitu? Ada yang bagaimana? Yang gak mau bayar zakat. Nah, lo pernah aku bilangin apa itu aja unggah yang dua kontrakan nakeh boleh sekalian bayar zakat, punya boleh sekalian royalti tersendiri bayar zakat, ada di hitungan-hitungannya ya. Nah, dia mau sebaiknya kemarin tadi itu impak pas impak tadi wah baik malu dan itu juga akan bergerak ya, coba dia orang yang impak kebanyakan dalam apa orang dulu tidak yang ngomong oh bukan pak kayak itu Gusti Allah pun juga apa katakan kata Gusti Allah wama anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Jawab wa ma anfaqtum, dan apa saja yang kalian infakkan, apa saja yang kalian sedekahkan, kalian amalkan, kalian dermakan, kalian donasikan, wa yukhlifu, pasti Allah akan menggantinya. Ya, cuma Gusti Allah gak ngomong gini, deh, gak bakal jatuh marah, gak bakal jatuh miskin, gak bakal lepas, gak bakal bangkrut. Orang yang bersedekah, orang yang beramal, bahwa yang tipu pasti aku ganti. Ada apa untuk apa? Apalagi bulan suci, Ramadan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah Bapak. Seorang rocker yang berdunia meninggal namanya Michael Jackson, orang yang hitam suaranya melengking enak luar biasa, jadi berikan keistimewaan suara yang bagus sehingga terkenal berjuta-juta keping lagunya dibuat mahal, keuntungannya tinggi, tidak dimakan sendiri, diberikan kepada Pak Jackson. Makin kaya, diberikan hartanya ke Somalia, Amerika, negara-negara miskin. Makin kaya. Tuh, mana buktinya lagi? Penyanyi Dangdut, bahkan juga mengira-ngira. Umur saya 60 tahun sekarang. Dari sejak tahun 74, saya masih SD, itu suaranya Bang Oma sampai sekarang 2019. Dan status saja datang sampai sekarang, jadi lagu, betul banyak. Padahal udah ada netizen. Padahal udah ada Mansur S, Imam S, ya. Siapa lagi Tuhan sekalian, Muhsin Al-Atas, Idul, Goya Kepur, Gotik, ya. Nasar, penyanyi dangdut yang belum lama dicari nama Muzalim.
aja pengen jadi calon suaminya yang dusta. Mudah-mudahan aja nomor handphone saya nyampe ke sana. Oh, sapa sing ora gelem, Bu? Ya kan duwe rondo, duwe bojo rondo tapi rugi, ya ora? Oh, enak ya. Nah, saat dicerai ini Pak Haji sing Bang Haji Omar itu apa enggak jatuh status dangdutnya? Begitu saya tanya di tempat baru sekalian, bulan tahunnya Pak, sedekah meyakin ya. Coba. Lan jenengan sedaya dipun sing raung Tuhan sekalian, mudah-mudahan tambah berkah. Amin ya Rabbal. Dengan duit tambah kata. Rezekinya tambah kata. Biar bisa ngobrol atau haji. Ya kan besok ngobrolnya sama saya. Alhamdulillah. Sampai mau ngobrol telepon kalau selamat ini ya kan telepon ke saya. Besok saya berangkat tanggal 25 April tanggal 3 Juli ya kan. Ayo. Oh, 25 mungkin kalau cepat ya boleh beli ya. Berapa duit? 32 juta. Ya kan? Pak Ustaz bisa kurang gak? Bisa, yang penting Jamaatul Hidayah. Ya kan? Ustaz, saya Jamaatul Hidayah, mana buktinya? Ya kan? Ini Pak Ustaz ada tanda tangannya dari Pak Ketua Harian dari semua. Cek kurangin. Kurangin ya. 12 hari. Ya kan? Pak Ustaz ya. Iya, pokoknya kalau umrah misalnya juga ya, senyum terus. Bisa orang ketemu anak senyum banyak, atau orang gila tuh. Amin, gitu dong. Amin. Ya Robbal. Amin. Yang ketiga. Ya, apa kabar? Sudah selesai. Belum. Oh, selesai dulu. Nah. Bukan tengah sepuluh alat kukuhan, oke. Ya kan, boleh bisa kerja. Bambut. Tapi tiga ini mau pak. Ya kan, apa? Ya kan, yang nomor tiganya. Syaribul Khomri. Yang akan dijebloskan kamu neraka jahat, Syaribul Khomri. Kok sih mentem? Apa itu mentem? Mampuk. Ya. Mampuk. Pakai ini saya gak mampuk. Terus apa? Cuma jualannya, ya sama sampai grip, sampai ojek ojok, sekarang ya kan ojek ya. Tahu itu mensen penumpang itu, botol mensen kalau sekalian, ya. Mensen satu dus kan isinya, oh di bawahnya nyamuk orang nyamuk mabok itu gara-gara sampai, sampai rokok ya. Jam antar bir sampai tahu hukumnya bir itu apa. Jam ini mereknya sampai yang pakai modul rokok ini. Kan kita masuk ke sponsor. Yang anehnya, ya kan, pakai kaos angker bir masuk ke buku sekalian ke musola Nur Hidayah. Jadi imam. Masalah pencet nggak ada, imam yang lain nggak ada, jadi imam sekalian, ya kan. Ulama punya modul modul itu pak. Jangan kenapunya, malaikat mundar, malaikat rokokan itu pada berantem. Ya apa ini, aku tulis kebaikan angker banget, aku gak tulis sholat, aku tulis kerja. Guys, sekarang kita beri dia Allah. Merokok! Ya, itu, saat ini belum termasuk RT, ya kan? PRT, RT juga sama, ya kan? TNI atau ABRI lah, ya kan? Tapi siapapun, ditanya PRT-nya, PRT, masih Alek, ada apa Alek? Yang jual pensi di mana? Oh tak kebuli saja. Gak, aku gak boleh tahu. Kalau udah PRT, ya kan? Tapi saya tetap, saya boleh tahu, kamu mahuknya di sini, di mana-mana, RT-nya saya. Besok Alek masuk neraka, ditanya, ya kan? Kata Alek, ya Allah, jangan masuk neraka saya dulu. Saya ini masuk neraka ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya biru mention. Terus mentionnya diberitahu oleh Pak RT. RT berapa? RT kalau tidak dipanggil RT-nya neraka. Terus bersama Allah. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan anak-anak kita berusaha diselamatkan dari hal-hal seperti ini. Amin. Wah, sekarang bukan obat alhamdulillah. Empat. Aku luar
kayak durhakakan ke orang. Duit punya, mobil ada, rumah cakep, bukan sekalian ya. Lebaran orang tuanya masih hidup di Jawa Tengah, di Surabaya. Gak boleh ya. Cuma video call dua anak, kebuatan ya. Besok lebaran pulang semuanya, ngapain di sini? Termasuk pas lama pulang, ngapain jadi imam sini terus? Betul atau tidak? Betul, bapaknya ada, ibunya masih ada. Ya kan, bu, aku gak boleh, bu. Tuh, dateng di mana? Mari pulang. Wajahnya lebaran, pulang. Ya, sungkem disebutin tadi buat Allah subhanahu wa ta'ala. Udah saatnya, bapak. Jangan pedih. Ya kan? Nah, besok bahan sekalian, ya. Saya doain, gelbitnya tambah banyak. Amin, ya Rabbal. Duitnya banyak, ya kan? Nanti sampai di sana lagi keponakan udara, ya, musola masjid lagi rumah, habisin duit di sana. Enggak usah balik lagi kemari. Ya, Abdul Walid deh, dorang kita dua orang tua, jangan bu, jangan. Saya ceramah yang paling berat kalau ceramah tentang ibu dan bapak. Kita bisa nyampe ke PSM. Kalau belum kata ibu bapak kita, ya betul. Ya betul. Kita ini bisa punya punya benar, punya rezeki tak kena ibu bapak. Maka kalau saja yang pertama besok kita ketemuin ibu bapak kita. Pakai ya, ibu bapakku udah meninggal, datengin ke kuburan. Bacain surat Yasin, tahlil di mana? Terakhir, apa? Ya kan? Qatilur rahimin. Yang dijebloskan tapi neraka jahanam, Qatilur rahimin. Orang yang memutuskan silaturahmi. Tanah di Pelupin mahal, ya kan? Sama saudara berganteng, gara-gara kemudiran. Apa kata Adam? Itu jawaban mas gue. Kata Adam, enggak mas, enggak mas. Ini mas gue luar tebak sekalian. Ya, gara-gara tanah masuk, maka itu nggak masuk terang, rasa kotor itu, satu tidak tur, rapi, alhamdulillah. Ya, sampai situ aja, kalau ada ibu, bukan, mudah-mudahan kita berkah. Salat. Sekarang malam ke berapa banyak ke 16 ya? Malam ke 17. Ya, aku ke 17. Malam ke 17, mudah-mudahan ke 17 ya. Semangat. Maka malaikat akid rokib yang sebelah kanan ini, di saat orang yang berpuasa ngomong minat akid, anda nesdak minat akid. Bukan sabar bangga sabar. Model potonganmu, congormu, cocokmu. Pantes orang yang pada hari ini dihidupin oleh pembantu yang terjadi. Kalau mereka akan mengatakan, itu masuk orang yang wafaizin. Maka malaikat akid jawab, anta hasbani al fa'id. Model kamu yang pantas orang bahagia pada hari ini di bulan Ramadan anta balikin itu rusak agama.
maka malaikat pada saat itu sujud, Allah berkata, para malaikat, mereka sudah pulang, kenapa sampai masih tidur? Saya akan tidak angkat kepala saya yang mana disujud kepada Allah. Sebelum mereka tobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.